lagi naik. Munggah teman-teman. Munggahin detel. Munggahin detel Langsung nekuk 180 derajat. Ya enggak sampai sih. Kabutnya kandel. Oke, sekarang odometernya atau tripnya saya nolkan dulu ya teman-teman, yang trip B. Oke, sudah nol. Sekarang jam 5.44 pagi atau hampir jam 6 pagi ya teman-teman. Oh, ada yang jual roti. Langsung saja teman-teman, kita berangkat cekibrot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, berdasarkan request dari teman-teman semua, subscriber saya maupun bukan, yang komentar di video saya sebelumnya untuk menjelajah di Malang Selatan atau Kabupaten Malang, pagi ini saya akan berangkat menuju ke Kabupaten Malang, tepatnya nanti di jalur lintas selatan atau jalan lintas selatan ya, JLS Malang, yang ada di Kabupaten Malang. Ini jam 6 pagi, sebelum jam 6 ding, belum jam 6 pagi saya berangkat ke sana. Nanti di video kali ini akan saya tunjukkan bagaimana perjalanan menuju ke sana, kondisi jalannya seperti apa, terus kemudian waktu tempuhnya berapa, dan tentunya jarak tempuhnya berapa. Ini saya berangkat dari Sawo Jajar, jadi buat teman-teman yang ada di Malang bisa melewati Gadang atau bisa melewati ini jalan Majen Sungkono ini ya, nanti saya akan tunjukkan karena saya dari Sawo Jajar lebih dekat lewat Majen Sungkono ini. Jadi simak terus videonya, jangan lupa subscribe jika suka dengan channel saya dan ingin menikmati atau ingin menyaksikan video yang saya upload di channel YouTube saya. Simak terus, cekibrot. Nah, oke teman-teman, sebelum berangkat ini saya tunjukkan melalui peta dulu. Ini kota Malang ya, ini alun-alun, alun-alun Tugu, terus kemudian ini alun-alun kota, ini stasiun Malang. Nah, ini saya berangkatnya dari Sawo Jajar ini teman-teman. Jadi kalau dari rute dari petunjuknya Google, kita melewati sini Jalan Ki Ageng Gribek, terus kemudian ke selatan teman-teman. Nah, ini ke selatan sini melewati Gor Ken Arok ini ya. Ke selatan terus. Nah, sebenarnya jalannya kan ada dua ya di sini. Ini melewati Gadang ya, tapi saya karena dari Sawo Jajar itu saya lewat sini saja, Majen Sungkono. Terus kemudian melewati jalan sini. Nah, ini merah ini karena ini mungkin krepet ya, PG krepet itu, terus kemudian kita terus ke selatan, dan di sini nanti kita melewati Gondang Legi teman-teman, Pasar Gondang Legi, terus kemudian nanti belok ke kanan atau ke barat, terus belok ke selatan lagi. Kalau melewati Kepanjen itu juga bisa, tapi jaraknya lebih panjang nih teman-teman. Bisa dilihat ya, kalau lewat Kepanjen itu jaraknya lebih muter. Itu kenapa saya tidak lewat Kepanjen. Terus dari Gondang Legi terus ke selatan terus seperti ini teman-teman. Jalannya ini lewat Bantur. Nah, ini sudah mulai berlekuk-lekuk ya ini ya di daerah sini. Nah, ke selatan terus sampailah di JLS. JLS-nya itu sini teman-teman. Nah, ini jalan ke JLS. Kalau misalkan lurus itu ke Balekambang, nanti JLS-nya ke sini, bisa teman-teman lihat di video saya di channel YouTube saya. Untuk jaraknya itu perkiraan 57,1 km teman-teman sampai sini ya. Sampai mana? Sampai Balekambang sini. Cuma nanti saya ingin menyusuri perjalanan ke sini. Oke, bisa dilihat kalau saya tampilkan dengan menggunakan satelit. Nah, jalannya seperti ini teman-teman. Karena memang hutan ya, belum ada apa? Belum ada gedung-gedung bertingkat. Nah, jadi kondisinya seperti ini, bisa dilihat di video saya ini lengkap teman-teman, mulai dari Sawo Jajar ini tadi dari atas ya, dari utara menuju ke jalur atau jalan lintas selatan. Oke teman-teman, ini perjalanan kita mulai. Jadi untuk menuju ke Malang Selatan ini, dari pantauan atau dari saya tadi ngerut ke di Google Map itu jaraknya sekitar 58 kilo. Saya ngerutnya ke Balekambang sih, ke pantai Balekambang. Tapi untuk di jalan lintas selatannya, masuk ke jalan lintas selatannya mungkin tidak nyampe ya, mungkin sekitar 50 kiloan. Nah, ini kebetulan belok kanan tidak boleh, saya harus putar balik teman-teman di depan sana.
di depan ini kita belok kiri teman-teman. Kalau lurus itu ke Malang Kota, atau serong kanan itu ke Malang Kota, tepatnya balik ke Sawah Jajar lagi. Nah sekarang kita sudah di jalan Ki Ageng Gribek ini, di jalan Ki Ageng Gribek ke arah selatan teman-teman. Nah ini mungkin saya menjawab pertanyaan dari teman-teman sebelumnya yang melihat di video saya, tepatnya di exit tol atau 4 pintu tol di Malang, atau tepatnya 5 sih sebenarnya. Nah itu kalau misalkan mau ke Malang Selatan, enaknya atau lebih dekatnya keluar mana? Kalau sampai saat ini, sampai video ini dibuat tanggal 22 Juni, itu tetap di Singosari atau di Karanglo. Tapi nanti kalau misalkan sudah jadi semua, itu bisa keluar di sini, di mana? Di daerah Madyapuro sini ya, di daerah Sawah Jajar, velodrome itu, nanti bisa lewat sini tinggal ke selatan. Itu akan lebih dekat, tidak melewati kemacetan yang ada di kota Malang. Usut punya usut. Dengar-dengar sih katanya nanti tolnya mau diteruskan sih. Masih usut tengah-tengah. Katanya nanti tolnya mau diteruskan sampai ke Kepanjen. Ya semoga saja bisa terrealisasi ya teman-teman. Jadi daerah-daerah Malang Selatan itu biar tambah rame. Soalnya kalau ke Malang Selatan itu rada aras-arasan karena jauh satu. Yang kedua jalannya cuma satu. Dan banyak macetnya di sana itu karena banyak truk yang lewat. Mohon maaf, ini nanti untuk videonya akan saya tampilkan yang mungkin penting dan tidak saya tampilkan semua, karena kalau 1,5 jam itu ya nanti memori ini entek cah. Dan sopo ono sing nonton 1,5 jam perjalanan, tapi tidak apa-apa, nanti akan saya tampilkan yang mungkin bisa mewakili dari video perjalanan menuju ke Kabupaten Malang atau ke Malang Selatan atau ke jalur lintas selatan Malang. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu teman-teman, supaya tidak ketinggalan informasi yang ada di channel YouTube saya. Aku urung sarapan, nanti kita coba cari sarapan di daerah Malang Selatan nanti. Nah ini nanti ada video saya di Malang Selatan, nanti ada sequelnya ya, kayak filmnya Marvel ya, ada sequelnya, nanti akan saya tampilkan beberapa video menarik yang ada di channel YouTube saya mengenai Kabupaten Malang Selatan. Kalau di sini teman-teman, memang di sini jalannya memang satu lajur ya, satu arahnya satu lajur. Jadi totalnya 2 lajur ini untuk arah yang berlawanan. Itu memang di sini sering macet. Apalagi nanti di mana? Daerah Buring itu, mau pertigaan apa perempatan Buring itu. Itu macet biasa nih. Jadi kalau lewat sini, kenapa saya berangkatnya pagi? Yang pertama, biar jalannya itu nggak terlalu rame. Karena jujur saja kalau ke Malang Selatan itu, kalau berangkatnya agak siang, itu ya rotok-rotok rame sih lah. Macet juga sih kadang-kadang di beberapa titik. Terus kemudian biar enak pemandangannya itu, seger. Nanti sampai sana itu enggak terlalu siang. Terus biar bisa sarapan-sarapan di sana, cari sarapan di sana. Oh iya, sama itu, sama biar pantulan apa? Kameranya tidak terkena pantulan dari dashboard, dari sinar matahari. Ini macet ini biasanya di sini. Sampai jembatan, kadang sampai selatannya jembatan sana macet teman-teman. Mungkin nanti akan saya perbanyak video ini pada saat di masuk di sana ya, di Malang Selatan yang jalannya berkelok-kelok itu, menggok-menggok, jalannya cilik. Nanti akan saya tentangkan di akan saya perbanyak videonya di sana. Asik anak dangdutan. Mantenan sih, mampir mulai sop. Hanya di Indonesia sing mantenan dangdutan. Thank you.
Yang di sini macet itu selain volume kendaraan, teman-teman, juga seperti yang di depan ini, truk-truk pasir, terus kemudian kadang truk tebu kalau misalkan musim giling ya, giling tebu. Ini Citra Garden City, perumahan. Saya belum pernah masuk itu. Ini SMP 10 Malang. Jalannya sebenarnya anu ya, lumayan iki ya. Tapi ya banyak jeglongannya juga sih. Cuma sing saya seneng itu banyak pepohonan ini. Ya, jadi rindang. Rimbun. Aduh, rame rek ngarep. Ini Kecamatan Kedung Kandang Malang di sebelah kiri. Ini ada gor, teman-teman, di sebelah kiri ini. Waduh, kameranya gak saya tak putar banget ini. Ada gor. Nama gornya apa saya lupa. Nanti saya tampilkan di video. Yang mau olahraga-olahraga, ada lapangan sepak bola juga. Itu ada warung-warung di sana itu. Ada tergede banget itu, kok gak boleh udah overload itu. Itu lapangannya sebelah kiri. Nah, ini teman-teman, saya sukanya itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Wah, dalane itu ngerunjal gini. Tapi uwite oke banget. Jadi pohonnya itu banyak di sini, jadi enak edum walaupun siang itu jalan di sini, walaupun misalkan panas ya, tapi kan ada sejuk-sejuknya sedikit ya. Karena kita ada suplai oksigen dari tanamannya, dari pohonnya. Memang jalan ini di sini banyak tambalan ini, rodok gelombang sini. Jadi yang naik sepeda motor ya hati-hati, naik mobil pun juga hati-hati. Tapi ini cukup lebar, teman-teman, ada 3 lajur. 3 lajur ini enggak tahu ini dipakai mosok 1,5 ini. Gantian paling ya. Ini kalau nggak salah, teman-teman, ini salah satu sebagai jalan alternatifnya dari apa, truk-truk. Rencana sih ya, tapi belum terrealisasi. Jalur mobil-mobil besar yang mau menuju ke Malang Selatan, jadi tidak melewati apa, pusat-pusat kota ya. Sepertinya sih. Mungkin ada teman yang ada informasi, monggo silakan sampaikan di komentar. Ya, moga-moga aja ada pihak yang berwenang nanti bisa melihat video saya, mungkin ada yang kurang bisa ditambahi, ada yang kelebihan, alhamdulillah. Raos marem. Masih ada kabut. Nah, ini ada papan petunjuk arah, teman-teman. Hulu Lawang, Lumajang, lurus. Pokoknya kalau dari jalan sini, teman-teman, itu lurus terus ya ke selatan. Itu sampai ke Alingli sih, sampai ke ngendi ya? Kali aku. Ke anu, apa? Gondang Legi. Ya, sampai di Pasar Gondang Legi, baru nanti belok sidik. Nah, ini selama jalan Beautiful Malang. Nah, kita sudah sampai di Kabupaten Malang. Nah, ini kita di Kabupaten Malang ini, teman-teman. Jalannya halus. Sangat halus. Ya, ono tambalan sidi-sidi sih. Nah, untuk rasa gerunjalan, rasa tambalan, gelombang itu bisa teman-teman rasakan atau lihat di video ya. Saya sarankan melihat video di YouTube saya full screen biar enak, apalagi memakai headset. Wah, kalau tak kasih backsound itu mantap, teman-teman. Nah, itu bisa dilihat goyangannya seperti apa. Ini memang ada tambalan juga sih di sini. Cuma jalurnya ini lebar. Mungkin Mas,
minggir mas. Nah, motor itu lajurnya gak terlalu tinggi, pinggir, tapi agak tengah. Nah, ini teman-teman, kita aku mau ngomong apa ya, lali aku. Gara-gara naik sepeda motor tengah itu mau. Jadi kalau di sini itu jalannya ke selatan terus sampai ke Gundang Legi teman-teman. Baru nanti setelah Gundang Legi itu jalannya sedikit berkelak-kelok. Tapi ya nggak terlalu nemen seperti yang di Dampit, di Piketno. Tapi bagus lah. Nanti saya tunjukkan di video ini kalau teman-teman ada yang penasaran. Saya teman-teman, itu di Malang itu enggak ada jalur lingkar ya. Enggak ada jalur lingkar. Nah, kalau misalkan ada jalur lingkar, mungkin kemacetan yang ada di Kota Malang itu akan berkurang. Yang apa? Bukan yang di pusat kotanya ya, tapi yang di daerah kotanya yang jalan utama mau ke Malang Selatan. Karena kendaraan itu ini ada papan lurus ke Turen, Sendang Biru, Malang, Surabaya. Ambil di lajur kanan atau belok kanan. Kita lurus ya teman-teman, ke arah Turen, Sendang Biru. Nah ini kalau ke Malang Kota ini belok kanan, balik lagi. Tapi aku moh. Yang tadinya lewat Gadang teman-teman, tembusnya ya di pertigaan sini teman-teman. Tapi kalau dari Sawah Jajar kan agak muter ya, selisihnya mungkin sekitar 2-3 kilo lah, kalau saya lihat di Google Maps sih. Nah saya lanjutkan lagi teman-teman cerita saya tadi. Nah, mungkin di Kota Kabupaten Malang ini butuh sekali jalur lingkar, atau memang kalau misalkan sudah ada tol ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin bisa dibuatkan jalur lingkar karena untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang ada di Kota Malang. Nah, jadi kalau dari pendapat saya itu yang ada di kemacetan yang ada di Kota Malang itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah memang orang-orang ingin liburan di Kota Malang, jadi kendaraannya itu magrok di dalam kota ya, yus kelilingnya mau ngajur kota, wah, jadi macet. Terus yang kedua itu memang bertemunya antara kendaraan yang mau ke Malang Selatan atau ke Kepanjen, ke Blitar, dan yang di Malang kota. Jadi gabung. Jadi kendaraannya oke. Yang harusnya dia bisa lewat bukan di Kota Malangnya, tapi malah masuk ke Kota Malang, akhirnya terjadi penumpukan kendaraan, kepadatan. Terus kemudian mungkin lalu lintas ya, kalau saya amati itu hampir semua perempatan di Kota Malang itu lampu merahnya itu rodok, kalau menurut saya sih kurang cocok sih. Nanti akan saya buatkan video khususnya untuk contoh lalu lintas yang ada di Malang, khususnya perempatan yang mungkin kalau menurut saya itu yang salah satu bikin macet juga. Ini ada yayasan, ini ada pondok pesantren di sebelah kiri tadi. Ini udah bentar lagi kita mau sampai di pabrik gula krebet teman-teman, di PG Krebet. Krebet itu punyanya RNI, Raja Wali Nusantara Indonesia, RNI 1. Kalau RNI 2 kan di Jawa Barat, RNI 1 di Jawa Timur. Nah itu loh teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ada truk tebu itu depan karena mau giling tebu. Jadi rodok macet, jalannya sudah putus-putus, tak langgar sih. Ini truk tebu. Saya lanjutkan yang tadi teman-teman, itu seperti di Klaten, Solo, terus mana ya, Jogja. Jogja itu malah ring road-nya atau jalur lingkarnya ada dua tuh, ring road selatan sama ring road utara itu. Yo, karena memang tempat kota wisata juga sih, kota pelajar, jadi ya tetap macet sih. Nah ini lurus ke Pantai Balekambang, ke Gundang Legi itu ada papanya teman-teman, tak alon-alon sih. Kiri ke Dampit, Pantai Sendang Biru, Pajak. Sebenarnya kalau ke Malang Selatan lewat kiri juga bisa sih, tapi saya pernah nyoba jalannya nggak enak, bulet-bulet. Jadi melengkung-melengkungnya teman. Jadi lebih enak yang lurus teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke Malang Selatan, di road pakai Google Maps ya sudah ngikut itu aja. Jalannya yang saya tunjukkan di sini tuh bagus. Madep, mantep.
Perda nomor 2 tahun 2011. Ini kita sudah sampai di pabrik gula Krebet, teman-teman. Nah, ini sebelah kiri ya. Ini pabrik gula Krebet. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bagaimana cara membuat gula. Jadi gula 1 sendok itu berasal dari tebu berapa kintal, teman-teman. Nah, mungkin nanti kapan-kapan akan saya buatkan videonya. Ini teman-teman pabrik gula Krebet sekarang lagi musim giling. Ini musim giling. Nah, ini parkirannya tebunya banyak ini di kanan kiri, tergede, terkecil. Biasanya kalau terkecil tuh muatan sekitar 60 sampai 80. Kalau tergede ya bisa sampai 110, 120-an bisa, kadang 150 kintal juga bisa. Nah, itu ada peluknya itu, ada asapnya, sedang pabriknya sedang memasak. Nah, jadi tak ceritake sedikit ya, sepengetahuan saya itu kalau bikin gula itu kita nanam tebu. Terus kemudian dipanen, dimasukkan, dibawa ke pabrik, masuk ke meja tebu, diperah atau diperes. Terus kemudian nanti dimurnikan, ada stasiun pemurnian. Terus kemudian nanti ada apa, masak, pemasakan, stasiun masakan. Terus kemudian dikristalkan terakhir itu, teman-teman. Jadi mungkin yang teman-teman minum itu ya, gula 1 sendok, 1 sendok itu berapa gram itu, itu dari beberapa puluh kilo tebu, teman-teman. Itu nanamnya sangat susah sekali itu. Jadi jangan sampai membuang-buang gula. Jalannya kini ngerunjal. Kalau ngerunjal seperti ini tuh biasanya ya karena truk-truk itu tadi banyak truk tebu. Masih sama teman-teman, jalannya tetap lurus terus ini ya, sampai di pasar Gondang Legi. Tebunya api-api ya. Nah, ini salah satu yang bikin macet ya, ini juga truk tebu yang parkir di bahu jalan, di pinggir jalan, tapi agak masuk ke jalan ini, teman-teman. Mungkin lapangan job site di sini mungkin. Wah, anggres nang gure gajah ini ki suwi. Banget rek. Nah, mulai sini teman-teman, ini jalannya bagus ya, dibanding yang sebelumnya tadi. Ini jalannya tetap dua lajur, teman-teman, tapi agak besar, dua lajurnya memang agak besar. Jadi untuk papasan-papasan itu masih enak. Bisa dilihat ya, jalannya halus sekali. Di sana saya tadi kan gerunjal di dekat kawasan-kawasan pabrik gula Krebet tadi. Ini ada daerah ndi iki ya? Ada warung Ratu Rawit. Ini bentar lagi sampai di Gondang Legi, teman-teman. Oh, berarti ya daerah Gondang Legi ini. Tuh kelihatan tuh di depan ada pasarnya. Jadi sampai sini lurus terus ya, teman-teman, tadi ya, dari Sawo Jajar tadi. Nah, di sini
kita masuk di Santo sampai di daerah Gondang Legi. Kalau di Klaten itu ada namanya Gondang Winangun, pabrik gula Gondang Winangun. Di sini ternyata juga ada namanya Gondang juga. Daerah pasar ini teman-teman. Pertigaan ya, di depan itu kita ambil ke kanan teman-teman, karena kalau ke kiri itu ke arah Turen Lumajang Jember lewat selatan. Nah mungkin kemarin ada yang tanya itu kalau jalur lintas selatan Jember ke Banyuwangi apakah sudah jadi? Ya belum, sepertinya belum. Karena teman saya pernah mencoba itu yang dari Banyuwangi juga belum tembus ke Jember kok. Yang dari Jember pun juga baru sampai timurnya di mana ya? Di Puger itu kalau nggak salah. Ini kita ambil ke kanan teman-teman, ke arah Balai Kambang. Nah itu ada petunjuknya itu. Tapi jangan, ini nanti jangan lurus terus ya, lurus terus nanti sampai Blitar nanti. Nah nanti di depan itu ada papan petunjuk jalan lagi, lurus ke Kepanjen, ke Blitar. Kita ambil yang kiri teman-teman, ke Bantur, ke Balai Kambang. Gampangannya ke Balai Kambang wes, karena jalannya sama, jalannya ya bukan cuma satu sih, tapi ini jalan yang recommended. Kita belok ke kiri teman-teman. Penukaran uang asing. Sopo sing arep ngijolke duit? Gondang Legi. Pos pantau. Ini Malang Selatan, ya saya informasikan itu belum ada gedung tinggi teman-teman. Belum ada mall, belum ada pertokoan yang gede-gede seperti yang di Malang Kota. Tapi buat kehidupan sehari-hari enak ini. Buat nabung enak. Cuma mau kemana-mana jauh. Jauh tapi kalau misalkan jalannya itu halus dan nggak macet, itu nggak apa-apa sih. Saya loh, misalkan ada perjalanan kemana gitu ya, itu kalau jalan utamanya macet, ada jalan alternatif muter walaupun selisih 10 kilo, kalau jalannya bagus lancar, saya lebih pilih yang muter itu teman-teman, karena waktu tempuhnya lebih cepat daripada macet. Masuk wilayah Kecamatan Pagelaran Malang Selatan, Kabupaten Malang. Jalannya di sini dua lajur tapi kecil, jadi harus hati-hati teman-teman, dan agak menurun ini sedikit. Keranjang. Mungkin kalau teman-teman menikmati video saya tanpa skip ya, atau jarang di skip, mungkin akan melihat sesosok-sosok atau dua sosok, tiga sosok sepeda motor pengendara yang lainnya itu yang lucu-lucu teman-teman. Kalau dinikmati itu ya, kadang ada yang nyebrang, ada yang di apa, di pinggir jalan sedang makan atau sedang apa. Nah kaya iki orang gue helm. Ini ada lapangan di sebelah kiri, lapangan bal-balan. Untuk teman-teman yang request dibuatkan video mungkin di Kediri atau di Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, terus di Blitar, di mana lagi itu, Madiun, Ponorogo, itu mohon bersabar, nanti insya Allah pasti akan saya buatkan, tinggal menunggu waktu. Soalnya jauh, karena domisili saya di Malang, jadi ke sana
paling tidak harus butuh waktu ya 2-3 hari lah. Bensinnya ya oke ya. Masuk desa Pagelaran. Tadi kecamatan Pagelaran, ini desa Pagelaran. Kalau ada yang mendengar saat saya berbicara ini di Malang Selatan, di daerah Malang Selatan, khususnya di daerah-daerah wisata Pantai Balai Kambang, Pantai Bajulmati, Pantai Tiga Warna di sepanjang jalan CLS, kalau ada yang informasi tempat makan yang recommended, walaupun itu di pinggir jalan, di warung-warung, enggak apa-apa, mohon infokan di komentar ya, nanti saya akan coba ke sana. Karena pada dasarnya saya dan istri saya tuh seneng kuliner, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang memang suka kuliner, bolehlah nanti kapan-kapan saya buatkan video kuliner yang ada di beberapa lokasi. Di sini ya banyak tambalan juga sih ya jalannya. Sangar teman-teman, nangar perlu ono kabut. Padahal ini setengah pintu. Loh kan, di depan sini ada kabut ini teman-teman. Padahal tadi kita berangkat dari Malang kota tadi jam 6 kurang, itu nggak ada kabut. Sekarang ini setengah 7 di Kabupaten Malang malah ada kabut ini. Nah ini mungkin nanti buat yang bertanya-tanya apakah jalur menuju ke Malang Selatan berkabut. Ya ini pada waktu ini sekarang saya ambil video ini berkabut teman-teman. Karena memang 2 hari ini suhunya turun ya. Mungkin di Surabaya atau di kota-kota lainnya juga sama mungkin, di Jawa Timur khususnya. Kemugoe ka udan. Nah kan mesake pengendara depan ini, jalannya ngerunjal tadi untungnya nggak jatuh. Kabutnya dah kandel. Kabutnya kandel. Masuk desa Suwaru. Suwaru. Kalau di Surabaya, Sidoarjo ada desa Waru, itu tadi desa Suwaru. Ini kayak di anu teman-teman, kayak di mana? Daerah kawasan Ijen atau di Puncak atau di mana itu? Di Batu kalau pagi hari berkabut ini ya. Kalau nerbangkan drone ya gak ketok lah ya. Lensanya ngembun lah. Saya baru kali ini loh teman-teman melihat kabut yang tebal seperti ini di daerah Malang Selatan ini, karena saya udah beberapa kali kesini walaupun berangkat pagi itu nggak menemukan kabut yang setebal ini. Tuh kan kayak yang naik motor itu tadi barusan bapaknya juga pakai jaket kandel kayak di daerah Puncak itu loh, yang nawarin vila-vila. Dilanggar malah banter. Mungkin saya informasikan teman-teman untuk kondisi kabut seperti ini, kalau yang naik mobil agar menyalakan lampu kabut teman-teman, fog lamp lampu kabut, jangan menyalakan hazard seperti itu ya. Itu karena kalau diundang-undang ya memang tidak boleh sih, karena akan rancu apakah dia berhenti atau dia karena kalau diundang-undang itu untuk
menyalakan lampu hazard itu memang di dalam keadaan kondisi mobil berhenti ya, misalkan mogok atau ban pecah atau ada kecelakaan. Tapi kalau jalan itu ya jangan menyalakan lampu hazard, nyalakan saja lampu kecil itu udah kelihatan itu, sama lampu fog lamp menurut saya sih. Masih sama teman-teman, masih banyak kabut di sini. Enak sih ngerekam itu, enak sih moto itu, moto gundukan pasir sama batu. Ini di depan sini ada soto teman-teman. Nah ini ada yang jual soto, saya dulu pernah makan di sini. Itu ada balai kambang ke kiri, pantai-pantai banyak ya, Bajul Mati segala macam, sekitar 26 kilo teman-teman. Jadi kita baru separuh perjalanan. Ini daerah nanti ya, ini ya Wonokerto, daerah Wonokerto. Ini ada patung apa teman-teman? Bisa dijelaskan mungkin ya, yang tahu di lokasi ini. Agak itu belok ke kanan, ini kita lurus. Daerah pasar, makannya rada macet sithik, ya enggak macet sih, rada rame. Jalannya mulai menyempit ini teman-teman, tapi belum berkelak-kelok. Mohon maaf kalau saya banyak ngomong ini, karena biar tidak sepi, ngantuk soalnya teman-teman. Itu di depan kita belok ke kanan teman-teman, ada papan informasinya. Gedangan lurus, kita ke kanan ke pantai Balai Kambang atau Bantur. Masih sama, kabutnya masih tebel. Aku tuh paling seneng teman-teman kalau melewati jalan ya ada pohon seperti ini, kanan kiri ada pohon. Edum, bahasa Jawanya edum, edum apa ya, sejuk kan, ayo gitu loh. Wah enak kan, bagian juga menambah kadar oksigen yang ada di dunia. Enggak ya rek. Video ini panjang teman-teman, mungkin durasinya lebih dari 20 menit ya. Monggo silakan dinikmati. Nanti mungkin saya akan tampilkan di deskripsi teman-teman, hal-hal atau lokasi-lokasi apa, menit-menit yang menurut saya lumayan penting ya, lumayan bagus untuk dilihat. Ya seperti sekarang ini jalannya berkelak-kelok, nanti akan saya tampilkan di menit keberapa, teman-teman tinggal klik saja.
Oh iya, lupa ngasih informasi. Ini saya pakai mobil sedan ya, teman-teman. Mobil Mitsubishi Lancer 2010. Jadi kalau mobil sedan bisa, berarti mobil apa kayak Avanza seperti itu berarti juga bisa. Sampai di mana ini? Pasar Bantur. Nah, ini udah sampai di Pasar Bantur, Kabupaten Malang. Nah ini teman-teman, di pertigaan ini ambil yang ke kiri ya, bukan yang ke kanan. Kalau ke kanan itu ke Pantai Ngliep, kita yang ke kiri teman-teman. Memang melewati pasar ini, jadi ya rada rame sih, tapi gak apa-apa karena memang jalannya ya ini. Jangan lupa belok yang ambil yang serong ke kiri tadi ya, arah Pantai Balekambang pokoknya. Ini kita sudah memasuki ke jalan yang saya sampaikan tadi, sebentar lagi jalan yang berkelok-kelok teman-teman. Kelok tenan. Nanti itu juga melewati jembatan yang enggak diteruskan kayaknya pembangunannya karena mungkin ada masalah mungkin. Nanti kita coba lihat. Jalannya besar teman-teman, gede, dua lajur. Bisa buat papasan, nanti saja. Mau pakai mobil Alphard juga bisa kok di sini kok. Saya belum pernah naik mobil Alphard. Yang punya mobil Alphard, ayo tak review nih, tak naikkan nih, enak apa ora ya. Desa Srigonco, masuk ke Desa Srigonco. Ini jalannya sudah mulai belok-belok teman-teman, ini mataharinya sudah mulai muncul, alhamdulillah. Mulai di sini sudah tidak ada marka jalannya teman-teman, jadi harus hati-hati. Apalagi kalau melakukan perjalanan malam. Ini apa bengi-bengi lewat gini yo, nek gak omae gini. Nah mungkin buat teman-teman yang ingin camping ya, ingin nginep itu di pantai. Arah mau ke Pantai Tiga Warna itu bisa teman-teman. Di sana banyak yang biasanya tuh nginep pakai tenda. Ada yang menyewakan tenda dan juga ada yang bawa tenda sendiri. Nanti kapan-kapan akan saya tunjukkan di video saya teman-teman. Pantai Tiga Warna itu wah keren sekali pokoknya. Bersih, masih asri karena baru memang. Harus hati-hati ya teman-teman, ini jalannya berkelak-kelok. Kirinya ada lereng-lereng, jurang. Tapi jalannya halus kok teman-teman ini. Halus banget. Sumpah orang ngapus ya aku, halus. Dibanding jalur kota yang gerunjal-gerunjal tadi, halusan sini teman-teman. Bisa didengarkan ya sama getaran sama gelombangnya ini di kap mesin saya itu. Kenapa tak tunjukkan ini kap mesin Mentol City ini biar bisa kelihatan jalan sama
biar kalau gelombang itu kelihatan teman-teman, sama gerunjal bareng itu kelihatan. Ini benar-benar halus, mulus, jalannya bagus. Wah, alhamdulillah, enak ini jalannya. Sayang sekali di Kabupaten Malang yang di selatan ini memang jalan terekspos ya. Padahal jalannya apik teman-teman. Jalannya memang naik turun. Ini kayaknya penebang tebu ini. Pakai sepatu, pakai kaos kaki, celana pendek. Nah, mulai batas ini jalannya ini rodok nggak apik, tapi masih layak, masih lumayan ini teman-teman. Untuk ukuran di daerah selatan sini loh ya. Jalannya 1,5 lajur gitu teman-teman. Jadi kalau papasan harus pelan-pelan. Nah, balik kambang kiri. Nah, ini mulai bagus lagi aspalnya. Jalannya gelombang teman-teman, hati-hati jalannya menurun rodok tajam ini. Jadi kalau saya tak rasa-rasa ke teman-teman, itu video saya itu kayak tutorial ya, video tutorial jalan, video tutorial menuju ke Malang Selatan ini, video tutorial keliling Surabaya, keliling Malang. Di depan itu kebun tebu teman-teman, lah itu tebunya masih ada. Ini yang apa? Panen itu yang dikirim ke mungkin di, kalau nggak di gudang lagi di krebet tadi itu. Jalannya di sini gerunjal, bisa dirasakan teman-teman sama bunyi kletek-kletek itu di belakang ini. Wih wih, mentul-mentul, wih 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 wih. Jalannya sip tenan. Wih 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 wih, jeglongnya oke. Wih wih, pemandangannya. Wih, tebunnya kayak bodak. Tebunnya masih ditandu, masih ditebang. Jalanan turun dan bergelombang teman-teman ini. Hati-hati di sini. Tapi tenang saja, sedan masih bisa kok. Ya tebangannya biru ya. Wih, ada yang panen sawit. Wih, hati-hati. Harus pelan-pelan sini. Ini yang saya sampaikan tadi teman-teman, ada jembatan, pembangunan jembatan ya, mungkin lebih cepat di sana. Tapi saya lihat itu ini ditutup ini ya. Enggak tahu ini enggak diteruskan ini. Karena itu sepi itu teman-teman. Kalau ada yang tahu informasinya, monggo disampaikan di komentar.
karena itu lebih cepat kalau lewat sana itu. Enggak, jalannya enggak menukik seperti ini. Ini sangat menukik sekali ini, teman-teman. Terirek. Tanjakannya nanti yang di sana itu sangat menukik, terjal. Gunakan gigi 1, matic gunakan gigi rendah. Bukan gigi sih. Transmisi rendah, low. Ini naik. Munggah, teman-teman. Munggahnya detel. Nah, ini munggah iki lho. Langsung nekuk 180 derajat. Ya enggak sampai sih. 170 paling. Panjen kanan, kita belok kiri, teman-teman, arah ke Kondang Merak, Balai Kambang. Nah, kita belok kiri. Di sini itu pernah saya papasan sama bis, teman-teman. Tapi bis kecil sih. Ini bis besar nggak tahu ini bisa apa enggak. Tapi bis kecil saya pernah papasan di sini dan macet panjang di sini. Yang tadi teman-teman jembatan itu tembusnya jalannya ini, teman-teman. Tapi belum jadi, nggak diteruskan itu, padahal lebih deket loh. Ini tadi kita muter, agak muter, mandedel. Ini kita turun. Sama, teman-teman, jalannya masih gelombang. Dan di sebelah kanan tadi ada rest area, tapi kayaknya sudah ada tutup, teman-teman. Ini ding. Nah, di depan ini ada rest area, teman-teman. Di sebelah kanan ini, nah ini ada rest area Palem Gurih, tapi sepi kayaknya, kasihan juga sih ya, memang belum banyak wisatawan yang kesini sih, dan kalaupun kesini biasanya rombongan banyak-banyak, pakai mobil banyak. Ini kita sebentar lagi sudah mau sampai ke JLS kok, teman-teman, sudah sampai ke Jalan Lintas Selatan atau Jalur Lintas Selatan Kabupaten Malang. Ini videonya panjang banget ini kayaknya, mungkin setengah jam. Pantai Balai Kambang lurus saja, ada papannya ini tadi.
lagi nyampe ya teman-teman, kita di JLS. Kalau ke Balikampang nanti lurus. Jalannya turun, hati-hati. Iki kaya dalan nang anu gitu teman-teman, nang Baluran. Kelilingi pohon-pohon besar. Kalau di Bogor itu kayak di Danau Sifor itu. Mirip ada dinosaurus. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Balikambang lurus, Bajulmati Ungapan, Sendang Biru kiri, Kondang Merak ke kanan. Nah, ini kita sudah sampai di JLS teman-teman, jalur atau jalan lintas selatan. Kalau ke Pantai Balikambang itu lurus, ada gapuranya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya ini teman-teman. Video panjang ini tadi, perjalanan dari Kota Malang menuju ke Malang Selatan, tepatnya di jalur lintas selatan ini, jalannya bagus. Silakan tunggu video berikutnya untuk mereview jalan ini. Saya susuri nanti di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Cekibrot. Jarak tempuhnya dari Kota Malang saya jajar tadi teman-teman sampai ke JLS ini 57,7 km dan jam 7:29.